Selamat rogi pamirsa, lewat lomba manuk kicau, Polsek Semarang Timur Kota Semarang ngarepke ongkoh kriminal koyok peredaran miras lan penyalahgunaan narkoba iso ditekan. Hal iki supaya kondusivitas ning wilayah Kecamatan Semarang Timur iso terus kejogo. Ratusan penggemar manuk kicau ketok serius neloi manuk sing ngeru lomba ning festival manuk kicau Kapolsek Semarang Timur. Ora mung murai, nanging kono manuk kicau liyane sing melu festival kaya lovebird, kenari, cucak ijo nganti kacer. Kapolsek Semarang Timur itu Akil Widya Sampurna nyatake, festival iki tujuane kanggo nyegah generasi nom ning wilayah Semarang Timur lan sekitare supaya orang lakoke kriminal kaya penyalahgunaan narkoba lan miras. Mula ya gandeng para penggemar manuk kicau kanggo gelar lomba. Selain itu festival manuk kicau iki uga kanggo meriahke HUT Bayangkara Kaping 73 sinunjukke sinergitas antarane Polri karo masyarakat lan dikarepke kondusivitas ning wilayah Semarang Timur terus kejogo. Sebagai langkah preventif atau pencegahan daripada anak-anak muda yang suka minum-minuman keras, kemudian mengkonsumsi obat-obatan terlarang, alihkan dan gunakan kegiatan hobi ini sebagai kegiatan positif sehingga bisa lebih produktif dan memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah siji pemenang kategori murai Joko Priyono ngaku wis kerep melu lomba manuk kicau. Selain kuwi murai Joko ane uga wis kerep menang lomba. Udah sering. Sejak kapan? Sudah 5 tahun lebih. Sering juara juga, Mas? Sering, Pak. Untuk perawatan sendiri, perawatannya ya cuma sering embun, terus jangkrik, roto. Persiapan saat lomba, Pak? Persiapan saat lomba cuma naikkan apa itu tugasnya aja. Biasanya 5, 3, 7. Prayuda Febrianto, Kutane Dewe, Semarang.